Okay geng, kita orang dah selepas mandi apa semua. So alhamdulillah, member kepada member ni dia pun free hari ni. So dia tolong bawa. Dia pun tak ada buat apa, so dia tolong bawa. Tour guide lah, kononnya tour guide. So thank you sangat lah kepada dia kan. So first tempat kita pergi sini lah, kita jangan nak tak gambar dulu. Ni ikonik di Kelantan lah, dalam Tour Art. Pagi dekat sini. Oh. Kalau kita nak tengok sejarah dia, ada kat batu sejarah tu. Kita boleh baca. Jom tak gambar. Dekat sana tu Masjid Muhammadi. Masjid? Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi. Masjid negeri lah. Okay. Masjid negeri. Istana. Kat sana ada istana. So kita tak gambar dulu geng. Ciao geng. Luar tu apa? Makan dia kan? Gitu je? Nak makan macam cukup boleh, nak makan dengan nasi. Ada cicah dia ke? Ada. Susah dia ada. Eh, nak try? Kau boleh? Dia kata luar ni usus. Usus? Apa? Yang kulit luar tu usus. Wah, usus? Muda, kumpulan. Haa, okey. Lepas tu dalam dia daging cincang kan? Haa, daging cincang campur dengan lemak. Haa, daging cincang. So makan dia cicah boleh, ada cicah dia ataupun nasi dia kena makan nasi. Kena try sebab tak ada lagi, kita tak jumpa lagi kat KL, tak ada lagi. Satu pun apa? Dia jual macam mana? 4 biji RM10. Boleh try. Kita beli 4 biji lah. Kita try dulu. Kita beli 4 biji lah, lepas tu kita kongsi geng. Sedap tak sedap nanti kita beritahu. Ciao dulu. Kita try rasa kat luar usus, kat dalam isi daging. Dia kalau orang panggil ni kat Selangor sosis kan. Kalau kat sini sosis juga, tapi dia sosis secara macam eksotik lah, tebal. Sedap ni. Betul. Padu. Dia dah siap cecah ke? Oh, dah ada lah. Macam lagi Ramli, tapi dia yang handmade ni memang sedap. Baik, kumpah. Semua rasa dulu lah sebab aku pun milih juga makanan. Apa kita rasa dulu? Oh, serius, sedap. Buat, boleh repeat. Kena pula dengan sos, black pepper ke. Oh, memang enam. Sedap lah, super sedap. Super sedap. Aku tengok pula lagi. Okay. Rasa dia macam mana? Terus cakap. Esok tak nak balik boleh? Nak duduk sini lagi, nak beli lagi boleh? Boleh. Sedap man. Aku tak tipu lah. Sedap lah. Kena sos. Sedap lah. Cara buat dia bakar. Kena sos. Kita jadi yang beli lah. So, destinasi seterusnya? Kita ke Warung Pak Mat, Pulau Pisang. Dah lapar teruk ni geng, lapar teruk ni. Kedai banyak tutup. So, sebaik sini buka. Kita try lah, tak tahu apa yang special sini kan. Tak apa, kita try dulu. So kita ambil ayam pecik geng. Tu ayam kampung. Ni kampung. Kampung. Ah, nasi. Nasi berapa? Nasi saiz. So specialist sebenarnya ni geng. Paling special. Tapi sop gearbox habis, tinggal sop ikan je. So kita menu lain dah. Kita ambil ayam lah geng. RM10. Ini ikan apa? Aku tak tahu. So ini special kita geng, teh ais madu. Ini lagi satu.
ni orang kata ada tambahan limau je, masak daging masak tutup. Okey. Lepas tu kita punya tomo ayam pecik. Okey lah geng. Let's go makan. Bismillah. Okay guys, kita dah sampai Pantai Mek. Pantai Mek? Mek Mas. Pantai Mek Mas, geng. Nak tahu apa ada kat Pantai Mek Mas ni? Kau tengok ah, aku kita flip. Kita nak hiking, aku hiking, flip, hiking. Ah. Woo! Hi. Ikut hiking ni. Training nak naik Kinabalu lah, elok naik ni. Okay, ni selepas daki ya, kita dah sampai ke puncak. Kita dah sampai puncak Padang Pasir ni. Di mana dia dekat Pantai Mek Mas. Tangan-tangan gambar itu ya kot. Boleh lah. Sebab Kelebang dah tak ada lah Padang Pasir. Kelantan ada lagi. Ciao. Memang anjay kaki aku panas eh oi. So kita dah habis lah tangkap-tangkap gambar dekat Pantai Mek Mas. So tunggulah next kita nak pergi mana. Stay tuned guys, ciao. Okay geng, kita pergi. Macam ada nampak souvenir-souvenir jual-jual tu kan. Kita usah lah. Sebab rupanya pasal Khadijah tutup pukul 12 tengah hari geng. Tiap-tiap hari macam tu. Kita sampai Kelantan pun 12 tengah hari nak pergi pasal Khadijah apa benda ya. So mana yang kita nampak kita bedai lah. Habis dah. Bukan habis. Lambat lagi. Yelah. Oh, lambat lagi. Semua orang pesan. Oh. Lambat lagi. Lambat macam mana, cik? Sejam. Setengah jam lah. Sekali lagi pun orang punya. Oh. Orang itu terus datang terus ambil ya nanti ya. Kita orang nak rasa satu je. Member cakap kena rasa butuh alba ni. Tapi banyak pula booking kan. So memang sedap ke kalau banyak booking ni? Cik, datang sampai jauh ni cik. Datang sampai jauh ni. Berapa kali masak lagi? Sekali masak tunggu berapa lama? 15 minit. Oh, setengah jam. Bos balik office. Balik office patah balik. Kau kita booking, kita nak balik dari tadi kita ambil. Jap. Ah. Kita orang nak balik ke KL tadi. Macam mana ya? Kedai banyak tutup hari Jumaat cik ya. Pasal Khadijah tutup juga kan? Tak ada. PKPD ni pukul 2 orang tutup. Haa. Hari-hari? Hari ni buka. Pagi tadi buka kan? Ya. Dia setiap hari buka. Dia lah sampai 2. Ada satu lagi pasar yang buka. Mana? Kat belakang. Kampung Cina. Kampung Cina? Kampung Cina nama dia. Sekarang buka tak? Sekarang buka. Ada jual petang saja. Ada jual sendiri kan tak? Pasar
pasar tu punya pasar, apa? Macam pasar ikan. Macam pasar ikan. Masalah utama kita sebab banyak yang kedai tutup, geng. So apa yang nak pergi pun tak dapat. Bila dapat pula macam ni lah, kena tunggu lama. Tapi tak apa, okay, lah, tak apa, kita tunggu. Sebab tapi tempat lain pun kedai banyak tutup. Yelah, tak rasa itu hal baru. Yeay, kita punya yeay. Yeay, tak lagi. Depan ni je kah? Bentar dek, bentar dek. Tunggu ah, ha? On tak on? On. Boleh ah. Ha? Sebab kat Selangor tak jumpa. Okay. Yang Kelantan je kata nak jumpa. So stay tune guys, stay tune. So lepas ni bos pergi mana? Lepas ni pergi mana Lee? KB Mall. Tak nak pergi mall. Tak nak. Tak nak. KL banyak mall. Stay tune. Kita tunjuk sikit kawasan ni, kedai kat Kelantan ni. Cuba korang perhatikan. Kalau korang perhatikan betul-betul, daripada sana sampai sini semua kedai tutup. Hari Jumaat memang terbaik Kelantan. Dia tutup semua kedai. So aku pula tak ada luck sampai sini hari Jumaat lah. Mana yang sempat je lah, geng. Bukan kata tak sempat. Sempat tapi semua tutup. Ha. So ini last kita pergi street art, geng. Street art kat Kelantan.